Ini adalah prosesi lamaran yang dilakukan di satu perkampungan terpencil, yaitu Kampung Sumbersari, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Kurang lebih jarak yang ditempuh ke kampung ini dari Kecamatan Banjit sekitar 30 menit. Bahasa yang digunakan dalam proses lamaran ini yaitu menggunakan bahasa Semendo. Semendo adalah salah satu suku yang ada di Sumatera Selatan. Simak baik-baik video ini dan tonton sampai selesai. Oh, nyala tadi di sawitan. Yang bawa waktu itu kan pernah lagi aku lagi makai yang bakar aku bakar mati juga ya. Kamu abad panen panas malah itu panas kalau panasnya sudah hujan lagi hujan nanti pun jadi tambah pula. Ayo mang, wak, permisi nggak kita sudah adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Aparatur pemerintahan Kampung Sumbersari yang kami hormati atau yang mewakili, tuan rumah Saibul Hajat sekolah Gersa yang kami hormati, Pak Le, aku Pak De, sedaknya yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, limpahan hidayah dan inayahnya. Pagi hari ini kita sama-sama dapat silaturahmi di Kampung Sumbersari ini, di Kampung 4 Pak ya, Kampung 4 Cidumulyo, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam kita sanjung agungkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada keluarganya. Mudah-mudahan kita sedaknya dan keluarga besar kita akan selalu mendapatkan hidayah dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Tuan rumah yang kami muliakan, mohon izin, aku inilah cacak macak. Ini dipinta, ya ini merajiku sebenarnya ini teh. Akulah ngomong tadi kabakiah katanya ngomong. Karena kabala lama juga di pati ini hidup katanya. Dia mau jumpa itu. Jadi aku ini kan memperkenalkan diri bahwasanya yang pertama ini mamangan kataku. Mamang ini pejadi Rahmat Akbar. Ini datang kisah di Desa Muara Danau, Kecamatan Semende Dagat Laut. Jadi Semende itu ada tiga, Semende Dagat Laut, Semende Dagat Tengah, Semende Dagat Ulu. Jadi ini Semende Dagat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Itu hubungan umak kata anone Akbar yang ini dengan sanak kandungnya paling tua Nasihin, ini kepala MTS di Kasoy. Nah, itu adik kataku anu iringan kata anu nih, dia di Tanjung Karang. Ini mamangan di Karang pula gitu ini nih.
Jadi giat kuni lari jumpa banjir. Aduh suang nineng. Aau nineng ini nineng kata ko pejadi kata mamang ni. Ami ini jum jauh tu nineng. Kami nineng. Aau jum Jogja sana. Jadi po ragam-ragam itu kami ini sekeluarga besar. Pertama mengucapkan terima kasih dengan keluarga yang ada di sini. Kami datang lah disambut, dimuliakan, diajak ke dalam. Belum ngapa-ngapa lah dinjuk makanan, dinjuk minuman tenene. Mudah-mudahan sedak ada niat baik dari keluarga besar ini akan mendapat limpahan atau ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pohon maaf karena kami datang ujuk-ujuk ke sini. Kendak kami tadi jam 9 sampai sini, rupanya di perjalanan ada gitu. Ada penginaan dan lain-lain, akhirnya lebih dikit. Di jam 9, itu tepatnya waktu. Hanya bukan kata lo jema biasa jema kita jam karet tuh dek ada pula tenen nih. Ya kan? Masih ada lah anonya apa nama pasnya dikit. Selanjutnya kedatangan kami sekeluarga besar. Mamang, Ibung terutama yang datang kisah di Semende Dagat. Ini datang ke sini ini nak menjelaskan nian. Apa ngok nian ada rasan katanya ngata ka Akbar nenek selama ini mendengar di informasi ngak kami ada rasan di Lampung. Jadi nyelah kapu mama ngaibung ke sini ini pengundian apa ngundian di mana badahnya. Karena tunjuk ka katanya jelah kami antar ka ke sini karena beberapa bulan yang lalu kami lah ke sini. Lah datang menjajakinya. Nah ini mama ngaibung ini nak masti ka ini nih. Mak mana nian? Pepaduan kita, rasan kita. Mulai dari awal sampai akhir. Jadi intinya bahwa kami sekeluarga datang ke sini nak nentu ke hati ini nih. Pertama pengundian ada rasan, kedua lu mana yang rasannya? Kadi padu kah kita sehari ini? Kira-kira itu apa langkah selanjutnya? Oh. Kami nak bertanya dengan keluarga di sini. Oh, ngundian di ada gadis di sini. Kalau kata kaya Ya Akbar ngomong kade gadis rupanya kanyung. Nah, odek tahu odek ini malah terus terang saja. Oh, dia mengok nian itu mulai dari tua pun segala macam permintaannya, penentuan dan lain-lainnya. Amu pacak karena mamang ni sibuk pula di berkebun di dusun. Jadi tahu kalau kile kesini ni kan kita tentukan patokan hari ini lu mana sampai ke selanjutnya. Nah, itu jadi kita berunding keluarga besar di sini dengan kami keluarga. Amal itu lah padu kele. Pacak kami bawa berita tu balik. Karena keluarga kami ini ada di Prabu, ada di Palembang, ada di Karang. Tini nih. Dia tahu datang di sini ini nanjuk tahu kudai. Lo waktu pertama datang ke sini lah ngajai kelawai kan nih. Dorang ke sini. Nah itu di Prabu badahnya. Mak ini belum pacak ke sini karena ada kegiatan. Jadi kebetulan adeng ini masih begawi di Kasoy. Kemari mamang ngaibong sampai di depan kade simpang 4 di malam di banjir. Saat ini kami ke sini. Tujuan kami ke sini intinya madu karasan kita nih. Cete kata kamu ke ini belum tentu kalau kata kami cete itu mau antar. Jadi kita paduka. Ilok mana rasanya yang paling ilok kira-kira. Jadi sekedar itu kuda ya yang aku sampai kata ini nih. Kalau mungkin ada tambahan kisah di adeng nih atau mamang atau yang lainnya, mudah-mudahan niat baik segedak de rencana dari kita bersama itu akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Emang perasaan yang kamu dari pertama ke ini, jadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pertama-tama aku cakap terima kasih karena sampai di sini keadaan jauh dengan karuat. Kedua. Atas nama tuan rumah mencapai maaf kalau kekurangan ini kembali ia di perasaan kita saat itu ini atau apa itu adil ini dia tuh ayah tahu
belum ketemu sekali. Nah. Uji semua dengan tadi, lo yang dituin jadinya. Rahmat akbarnya mendakkan aku. Allah sanggala dengan itu. Aku minta pintarannya. Aku membayarnya nak masak juga pinta anak-anak pun tadi. Ini Pak Tamu Kapun. Ini tawarnya di Ahmad Akbar tadi itu. Artinya dia 13 kan? 13 lah. Jadi je kan. Mama aku dia ada. Tapi kena tengah muda tu lah. Gitu. Aku lagi yang menjauh dia pun. Papa pernah merasakan yang kurang tertinggi. Pantai musim tiga. Cuma merasakan kiri bindak. Oh iya, pemikiran kalah. Tapi kita tak gimana ni kalah. Jadi itu ada rasanya tadi ada bagi pintar-pintaran tadi sudah kenal lagi yang itu. Tiada itu mengutasa di malam ini kini jadinya gitu. Wow, apa ni kami nunggu ni? Bikin lah, kami ini sempat. Mau tak gancang jadi, tak yang menjadi dalam kadikat jadi. Nanti ya, mila lama guna weh. Kerana istilah tempat aja mau kita semenggu itu, aku rasa ni lo, kita gancang. Kalau ada jahatnya, kita tempat aja. Merasa karut, untuk kadikat kalau ada jahatnya, kita patah. Gila, kita patah tu. Mas kawin, pokoknya sudah ada minggu 13 tahun. Entah kalau ini mas kawin berarti nah, masalahannya urusan dengan pemerintahan perasaan dan kisah kita ini buat kebarnya jelas, ya, sumber itu lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ikat cerita sari tadi lah sampai tu dengar aku diajak diajak kawin. Nah, ini kawan ni ya. Kawin terima kasih. Pokoknya mau ya kedatangan itu insyaallah mudah-mudahan pecah kami jam-jam 8 lah sampai sini 8:30 tu pecah. Pengenjok anu hadiah dari Akbar itu mah ke ininya kan. Jubirnya. Anu kak ini ya anu tadi penolong apa namanya uang sayur tadi. Amu yang mas kawin ini kan jelas diomongkan tadi. Nah sisa kelebihannya tuh ini kali njuk kalah. Assalamualaikum.